Dengan dongeng siput. Adik-adik di rumah bisa menebak kira-kira hari ini Karya akan bercerita tentang apa ya? Coba beritahu ayah dan bunda tebakan kalian. Baiklah, kita tunggu ya ceritanya. Tapi sebelum itu Karya akan bertanya dulu nih kepada adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Perasaan senang, perasaan bahagia. Perasaan itu yang kakak harap. Lihat kanan, lihat kiri. Ayah dan bunda siap mendampingi. Semua bahagia, semua siap dengar cerita. Wah, adik-adik sudah siap semua ya untuk mendengarkan cerita. Kali ini Karya akan bercerita tentang virus. Tentang virus. Wah, kira-kira tentang virus apa ya? Baiklah, sekarang kita hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Adik-adik, wah, kali ini Karya akan bercerita dan juga menjadi virus. Virus apa ya ini namanya? Virus apa? Kita kenalan dulu ya. Nah, ini dia. Ini adalah cerita tentang virus corona. Cerita ini ditulis oleh Watik Ideo dan juga digambar oleh Lulu Nailufar. Bagaimana cerita tentangku? Kita simak ya adik-adik. Halo adik-adik dan juga halo teman-teman semua yang ada di rumah. Perkenalkan, namaku adalah Corona. Teman-teman di rumah pernah mendengar cerita tentangku? Coba beritahu aku. Wah, betul sekali. Aku adalah virus. Aku adalah virus. Ukuranku ini sangat kecil. Teman-teman di rumah tidak bisa melihatku. Karena ukuranku ini sangat kecil. Aku dan teman-teman corona yang lain senang sekali hinggap di tubuh manusia. Ya, betul. Aku senang sekali hinggap di tangan. Kemudian hinggap di hidung, lalu hinggap di mulut, bahkan di anggota-anggota tubuh manusia lainnya. Selain hinggap di anggota tubuh, aku juga senang hinggap
di benda-benda sekitar manusia. Itu adalah tempat-tempat favoritku. Setelah aku hinggap di tubuh manusia, maka aku akan menyebabkan sakit COVID-19. Adik-adik dan juga teman-teman di rumah pernah mendengar tentang COVID-19? Ya, itu adalah penyakit dariku. Salah satu ciri-cirinya adalah mereka akan menjadi batuk-batuk. Menjadi sesak nafas, bahkan sakit demam. Karena hal itu, banyak sekali manusia yang takut kepadaku. Aku mengerti. Apabila teman-teman dan juga manusia lainnya takut kepadaku. Tetapi teman-teman di rumah tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena sudah banyak manusia yang sembuh dariku. Wow. Itu adalah bantuan dari para dokter dan juga perawat. Mereka siap untuk membantu dan juga menyembuhkan teman-teman yang sedang sakit COVID-19. Lalu bagaimana supaya teman-teman di rumah ini terhindar dari sakit COVID-19? Ada yang tahu caranya? Nih, kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah kita harus mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik. Coba adik-adik di rumah, siapa di sini yang senang cuci tangan? Ya, itu bagus sekali ya adik-adik. Nah, lalu bagaimana cara mencuci tangannya? Tentu saja menggunakan sabun. Tentu saja menggunakan sabun selama 60 detik. Kita pakai lagu ya, supaya asik untuk mencuci tangannya. Cuci, cuci, ayo kita cuci. Supaya tangan bersih. Cuci, cuci, ayo kita cuci. Supaya virus pergi. Ya, mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik. Lalu apa lagi ya? Teman-teman harus makan makanan yang bergizi. Seperti apa contohnya? Tentu saja teman-teman bisa memakan buah-buahan. Seperti apel ini. Kita potong ya. Cok. Boleh kita makan. Satu lagi. Dan juga jangan lupa untuk memakan sayur-sayuran. Untuk memakan sayur-sayuran, kita potong. Cok. Lalu kita makan. Sangat lezat sayuran dan juga buah-buahan. Harus banyak ya teman-teman, supaya tidak terkena COVID-19. Selain itu apa lagi ya? Teman-teman, ketika batuk dan juga bersin, harus menutup menggunakan lengan. Menggunakan lengan. Dan juga batuk.
harus menutup menggunakan lengan supaya virusnya tidak hinggap di tangan-tangan teman-teman semua. Lalu setelah itu apa lagi? Teman-teman di rumah apabila merasa tidak enak badan atau sakit, harus segera istirahat yang cukup supaya tubuh menjadi sehat dan juga kuat. Dan juga untuk saat ini, teman-teman di rumah harus bermain dan juga belajar di rumah dulu ya. Tidak perlu untuk bermain keluar rumah. Tentu saja, supaya tidak berjumpa denganku. Teman-teman juga harus menghindari tempat-tempat yang ramai. Lalu, apabila teman-teman harus keluar rumah, maka teman-teman harus menggunakan masker. Harus menggunakan masker. Teman-teman semua harus menggunakan masker ya, untuk menutupi hidung dan juga mulut. Lalu, teman-teman di rumah ketika keluar rumah harus berjarak minimal 2 meter. Tidak boleh berdekatan seperti ini atau seperti ini. Tetapi harus minimal 2 meter. Wah, jauh ya. Itu saja supaya terhindar dari virus COVID-19. Dan juga teman-teman ingat bahwa orang tua kalian semua akan selalu menjaga teman-teman di rumah. Tidak perlu khawatir ya. Dan juga teman-teman tahu bahwa saat ini para ahli sedang menyiapkan vaksin untuk mencegah virus datang ke tubuh kita. Tubuh kita akan menjadi kebal terhadap virus COVID-19. Jadi teman-teman di rumah tidak perlu khawatir ya. Kita akan menunggu vaksin tersebut untuk diedarkan secara luas. Bagaimana teman-teman? Sudah berkenalan dengan virus corona? Jangan lupa ya untuk selalu mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, menjaga jarak, serta menggunakan masker. Hebat sekali. Nah, tetap menjaga kesehatan di rumah ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa!